Ya, Angga, terima kasih dari Jember, Jawa Timur. Tadi Angga sudah melaporkan. Masih dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, sudah ada satu kegiatan unik untuk menunggu waktu makan sahur. Para penggemar mancing menggelar lomba mancing ikan lele berukuran jumbo dengan suasana penuh tawa. Peserta yang menang dapat hadiah spesial dari panitia. Lomba mancing ikan lele berukuran jumbo ini digelar di kolam pancing Jember Edu Garden, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lomba mancing yang diikuti oleh ratusan penghobi mancing ini digelar pada malam hari menjelang waktu sahur di bulan Ramadan ini. Mereka unjuk kebolehan dan keahlian memancing ikan lele dengan menggunakan stik dan kail sederhana. Selain berlomba mendapatkan ikan lele terbesar, mereka juga ingin melepas kangen dan bersilaturahmi sesama penghobi mancing. Tidak sedikit peserta lanjut makan sahur bersama usai mengikuti lomba mancing. Iya tadi setelah itu berada jam 8 lagi. Di lomba mancing malam Ramadan ini, panitia melepas ikan lele berukuran jumbo sebanyak 3 ton. Ikan lele hasil tangkapan peserta selanjutnya ditimbang dan hasilnya dijumlah. Bagi pemancing yang memperoleh bobot terberat, mendapatkan hadiah berupa tunjangan hari raya yang dikumpulkan dari uang pendaftaran peserta. Ini kan sambil kita menunggu waktu sahur, jadi sambil nanti mereka melakukan aktivitas yang bermanfaat, yaitu melakukan lomba mancing. Salah satu tujuannya sebenarnya kita ingin menciptakan Jember ini menjadi wisata kolam pancing, karena Jember hanya Jember lah di tapak kuda pakan di Jawa Timur, setiap hari itu ada lomba mancing. Lomba mancing malam Ramadan digelar secara